Pelabuhan Sambas Kota Sibolga yang terletak di Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga, Sambas, ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Hal itu dikarenakan pelabuhan tersebut telah memiliki banyak perubahan dari yang sebelumnya. Dan perubahan yang sekarang telah menarik minat wisatawan untuk berkunjung, berfoto, serta menikmati keindahan bangunan dan hamparan laut luas Kota Sibolga. Ibnu Saplan Mutakin, salah seorang pengunjung, menyampaikan bahwa ia merasa puas dan tidak menyesal berkunjung di Pelabuhan Sambas karena selain pemandangannya yang indah, Pelabuhan Sambas memiliki pelabuhan terminal yang cukup megah. Satu untuk melihat pemandangannya, baru satu kan dibilang orang pembangunan lagi pembangunan di pelabuhan ini. Jadi kami jadi penasaran lah Pak, entah gimana pembangunannya, entah gimana, entah lebih bagus, entah lebih yang kreatif Pak. Melihat perubahan, melihat perubahannya yang sebelumnya, sebelum ada perubahan ini. Seru aja ya Pak, semakin keren Bang pelabuhan ini Bang. Dari yang dulu tengok pelabuhan ini, gitu-gitu aja Bang. Ini ada peningkatan Bang, semakin bagus lah Bang pelabuhan ini. Kemudian untuk kedepannya semakin terkenal lah Bang sebagai dari pelabuhan ini Bang. Kalau menurutku Bang, dari strateginya Bang cocok Bang, soalnya pantainya pun udah indah Bang, udah bagus dan dari nampak gunungnya pun Bang udah bagus sekali Bang. Selain itu, Ibnu juga mengajak seluruh masyarakat agar saling menjaga keindahan pelabuhan tersebut dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Rizky Ramadan, N2STV, memberitakan.